Ni memang dia punya ban pun lembut gas. Ha, tuan-tuan tengok, nampak? Memang lembut terbaik lah gas. Kita patah dua gas. Wah, kau tengok gas daripada dalam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi sudi singgah ke channel Amir Jamil Channel. Baiklah guys, macam korang nampak depan aku ni ialah roti John Arab, ada kebab ayam dan kebab daging ya guys. Okey, sebelum tu selamat berpuasa guys. Minuman aku hari ni ya laici kang guys. Wah, tak sabar lagi nak makan ni guys. Sebenarnya dah azan dah guys. Okey guys, tanpa berlengah masa, jom kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita minum air dulu guys. Laici kang. Bismillah. Oh, ada harga gila aku guys. Tambah lagi. Pak, ha, ni lah cikang. Ni aku beli dekat Amir Takifei ya guys. Lupa pula nak cakap, aku beli roti John Arab ni dekat Peti Ambon guys. Dan kebab ayam ni pun sama juga, kebab daging pun sama. Okay guys, tanpa buang masa guys, aku nak makan dulu kebab daging ni guys. Ha, korang tengok guys, kebab daging ni. Ni kebab daging ni aku beli dekat Ajiba lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys, sedap, memang sedap gila guys. Dia punya inti ni guys, memang betul-betul daging ya guys. Ha, bukan yang macam daging burger. Ini memang betul-betul daging guys. Diorang cincang, huh, memang terbaik lah guys. Dia punya daging pun lembut. Dia ada rasa manis-manis dan rasa rempah dia tu lah. Bismillah. Lagi-lagi time 8 ni memang layan guys. Okey, seterusnya aku nak makan roti John Arab guys. Ha. Ini roti John ayam. Tapi memang diorang panggil roti John Arab lah. Sebelum ni aku pernah makan, memang sedap guys. Tapi dalam ada isi ayam lah guys. Ha. Dicincang-cincang lah. Dengan ada rempah tersendiri lah. Bismillah. Memang sedap guys. Kau tengok. Jatuh pula. Bismillah. Makan macam ni pun boleh juga, macam makan burger kan. Dia punya ayam pun lembut, terasa dia punya rempah tu memang cun lah. Memang kenal dengan selera aku guys. Oh, lapar gila ni guys. Puasa kan. Dia punya ban pun masih lembut walaupun dah sejuk. Biasalah puasa, mana dapat makan panas kan. Kalau beli pun tem panas lah. Lepas tu kalau bawa pergi rumah memang akan jadi sejuk guys. Bismillah.
Minum lagi ya. Air ni pun sedap, dia tak terlalu manis, sedang-sedang dia punya manis. Dia punya buah dalam ni pun memang banyak, memang boleh tahan lah. Terbaik lah guys. Bismillah. Okay, kita sambung dengan kebab ayam lagi. Kau tengok, ni kebab ayam ya. Tadi tu daging, ni ayam. Ni memang dia punya bun pun lembut guys. Ha, tuan-tuan tengok, nampak? Memang lembut terbaik lah guys. Kita patah dua guys. Wah, kau tengok guys dia punya dalam. Huh. Mantap jiwa. Bismillah. Banyak dia punya inti gas. Dia punya ayam. Oh, sedap. Cepat pula aku rasa macam kenyang guys. Dah lama dah tak buat video. Ada satu minggu lebih lah. Baru hari ni lah aku buat video berbuka guys lah. Hari ni puasa ke 8 kan. Bismillah. Jom kita sambung lagi. Okay guys, aku rasa cukup lah video aku sungkai hari yang ke-8 ni guys. Aku harap korang suka video aku ni yang agak simple ni. Roti John Arab tadi tu memang dia punya rasa memang sedap. Tapi hari ni dia agak kering sikit. Mungkin sebab disebabkan busy kan. Biasanya dia tak berapa kering lah. Ni dia punya dalam pun ada kering sikit lah. Tapi rasa dia memang sedap. Kebab ayam dan kebab daging ni memang terbaik juga. Kalau korang berminat, korang bolehlah berkunjung ke Baji Bird dekat Pati Ambun. Dan dekat aku punya cousin Daud, korang boleh berkunjung ke sana, okey? Okey guys, macam biasa sebelum aku akhiri video aku, jangan lupa dulu subscribe, like, komen dan tekan button lonceng dan tekan button all untuk memastikan video terbaru aku yang akan datang masuk ke notification korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.